selamat pagi. Pada hari ini Rabu tanggal 4 Juli 2018, tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, Polres Indramayu melaksanakan kegiatan pengamanan upacara pelepasan meron dan arak-arakan Pesta Laut Nadra Nelayan KPL Mina Sumitra tahun 2018. Pengamanan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Indramayu, AKBP Arief Fajarudin, SIK MH MAP, bersama Dandim 0616 Indramayu. Para kasat, para kapolsek, perwira staf Polres Indramayu, serta personil Polres, Polsek Jajarang, BKO Ditpol Airut Polda Jabar, Kodim 0616, dan Sah Bandar, serta Lanal Cirebon dengan kuat personil sejumlah 359 personil. Demikian Bribda Aprilia melaporkan dari Pantai Karangsong Indramayu.